menurut saya seni di Indonesia saat ini sudah semakin maju. Banyak sekali tokoh-tokoh seni dari berbagai bidang, mulai dari seni musik, seni tari, seni lukis, seni mematung, dan semuanya benar-benar memaksimalkan potensi masing-masing. Dari tadi saya lihat juga koleksi dari para alumni Sanur, itu lukisannya indah-indah sekali, dari berbagai genre juga. Aliran-alirannya sangat variatif, jadi saya sangat mendukung perkembangan seni di Indonesia. Saya menggeluti seni musik, jadi saya mempelajari musik klasik sejak kecil, jadi saya menyanyi dan bermain alat musik. Ya, ikut mengiringi piano juga di choir. Masih sambil belajar juga. Sudah semakin berkembang ya, banyak sekali generasi muda juga yang semakin tertarik untuk mengikuti seni musik tersebut, dan dari pameran-pameran di sana sudah saya lihat, tidak hanya perempuan tapi laki-laki juga banyak yang suka sekali dengan seni lukis seperti tadi saya lihat juga dari Pak Arismit. Itu menurut saya sangat menginspirasi, mulai dari pilihan warnanya, pilihan temanya, dan saya harap generasi muda nanti bisa melahirkan Pak Arismit berikutnya. Saya sangat mendukung peran perempuan dalam industri seni lukis Indonesia. Banyak sekali yang terlibat dalam dunia seni lukis ini, dan saya melihat seni ini merupakan satu cara di mana perempuan ini bisa membalance hidup mereka masing-masing gitu. Ketika sibuk bekerja dan berkarya dalam aktivitas masing-masing, seni itu bisa menjadi suatu cara di mana mereka mengeluarkan apa yang ada di dalam diri mereka. Saya lihat mereka sudah sangat aktif dalam memajukan passion mereka masing-masing. Mereka sudah berani untuk memilih apa yang benar-benar mereka minati. Dan mereka menjalani dengan persistence, dengan ketekunan agar bisa menjalannya dengan serius, agar mencapai tujuan masing-masing gitu. Dan untuk dalam bidang seni sendiri, harapannya bisa semakin maju, semakin banyak yang tertarik untuk bergabung dan berk','di Indonesia, semakin banyak yang aktif lagi masuk dalam dunia seni. Pokoknya all the best for Indonesian art. Kalau untuk House of Arismit, tadi saya sempat berkeliling, itu sangat bagus dan saya mungkin bisa sedikit mengenal Pak Ari dari kunjungan kali ini. Tapi kedepannya mungkin jika bisa ada seorang tour guide atau orang yang berkeliling untuk menceritakan tentang pribadi beliau di samping keaktifan sebagai pelukis, itu akan sangat baik. Kita semakin mengenal beliau secara personal, lebih merasa dekat dengan beliau. Dan tentunya di luar dari dunia seni dan kunjungan saya hari ini, pesan saya untuk wanita Indonesia pertama adalah milikilah passion dan kejarlah itu, dan nanti go for it, lalu persistence, jangan pernah berhenti di tengah jalan ketika sudah memilih untuk menggeluti sesuatu, harus punya tekad, finish anything that you start. Dan yang terakhir adalah sincerity, milikilah ketulusan, karena kalau menurut saya jika tidak tulus dan ada rasa terpaksa dalam menjalani segala sesuatu, itu rasanya percuma. Jadi passion, persistence, sincerity.